Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah suara Bapak. Hai. Tingin mungkin saran. Waalaikumsalam. Oh, masuk aja berarti suaraku lah. Oke, Pak. Masuk. Waalaikumsalam. Berapa orang nih? Empat, Pak, kita. Emang cuma berempat. Oke, kepada Bapak mungkin yang lain masih belum bisa bergabung. Jadi sambil belajar aja kita. Oke, yang Mbak Empat ini aja genahlah, karena yang Mbak Empat ini menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, mungkin sebelumnya adakah yang mau ditanyakan tentang video Bapak yang Bapak bagikan di WA tuh tadi? Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan sekarang. Adakah yang ditanyakan? Apa ya? ini kalau kalian mau menghemat data, jadi bisa aja tuh videonya di mute aja, dimatikan. Jadi kalau ada yang ditanyakan baru dihidupkan mic-nya. Oke. Nah, jadi Bapak sudah membagikan videonya ya. Nah, di video itu lengkap bagaimana cara-cara kalian melakukan percobaan, dan kemudian bagaimana cara menulis laporannya, juga bagaimana cara menyusun naskah-naskah laporannya. Semuanya sudah Bapak bagikan di video itu. Asal ditonton dari awal sampai selesai aja, insya Allah paham aja semuaan. Nah, jadi untuk minggu depan kita tidak ada lagi materi. Minggu depan kita santai aja. Jadi kalian secara berkelompok tugasnya itu dibuat aja ya, sebisa mungkin aja. Jangan terlalu memaksakan diri. Ya, jadi kalaunya membuat sebuah percobaan, jangan yang mahal-mahal. Misalnya bolehlah mahal, tapi jangan dibuang-buang. Misalnya kalau percobaan listrik dari buah apel kan mahal harganya. Nah, usahakan itu bisa dipergunakan kembali ya. Jadi setelah diuji coba, nanti buah apelnya dimakani bersama-sama, atau listrik dari wortelnya di sayur. Itu maksud Bapak. Bisalah kedengaran suara Bapak nih. Gih. Karena rane lah. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah, menjelas. Halo, putus-putus. Nah, kemudian cara mengupload videonya itu juga Bapak sudah ajari di tutorial Bapak itu ya. Yang bagian cara upload video. Sudah juga kan. Nah, jadi Bapak kada perlu menjelaskan lagi kira-kira di sini, karena kebanyakan kelawasan Bapak anak masjid ya. Nah, jadi adakah lagi yang ditanyakan? Untuk absen hari ini kalian sebutkan aja judulnya, kira-kira aja tuh judul-judul untuk di laporan percobaannya itu boleh aja kalian tulis aja dulu sementara ya. Kayaknya anak berganti kada masalah juga. Misalnya judulnya hari ini membuat tapai, misalnya kan laporan percobaannya. Nah, minggu depan berganti pulang ya, kada apa-apa juga. Bapak kada mempermasalahkan. Yang penting nanti intinya di ujung pelajaran ada ya. Oke, Jaini Muhammad, selamat bergabung. Yeah. Mana Jaini? Jaini Muhammad. Nah, Jaini. Jaini kada usah presentasi, kan Jaini lah. Ih, nang presentasi itu Bapak aja kena. Ini ada yang membuka kelas minggu tadi itu siapa? Ngarannya Bapak kada ingat. Membuka kelas imbahnya, kami hendak masuk, inya keluar. Kata kau masukan kami. Siapa semalam tuh yang membuka kelas bagi link? Hah? Ada ini dulu. Ini berapa orang sudah nih? Kenapa keluar? 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Oke, berlima. Nah, Jaini bergabung sudah. Oke, Jaini. Oh, Jaini. Ini lelakiannya Jaini. Ya, berenam. Sudah berenam ya. Nah, jadi bisa aja nih ikam lah bubuhan ikam. Bila ada nang kada paham pada kawan, bilanya chatting di WA tuh rasa tidak cukup, hendak bepandiran langsung.
Gak usah berteleponan. Nah, langsung aja di grup seperti ini, diskusi seperti ini. Nah, jadi ini tidak banyak memakan kuota juga ya. Apalagi kalau videonya dimatikan. Jadi kada banyak makan kuota sebenarnya ini. Ya, sama aja lah kalian nonton di YouTube, tapi di sini bisa bersama-sama dan bisa saling bertanya ya. Bisa saling melihat orangnya. Ya, tapi jangan juga kada akun tampil misalnya dimatikan videonya, itu kalian kasihan kawan hendak melihat mukanya nang cantik-cantik ya. Ya power belajar, ada yang ganggu nih. Oh, marah minyak leh. Nah, orangnya kenapa jadi keluar masuk? Ya ini keluar masuk aja gawian bagi. Kemarahan dulu nih Pak Un. Keluar masuk. Kita sebentar lagi ya, sebentar lagi kita teruskan sebentar lagi. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian juga itu tulisannya nanti, tulisannya itu belakangan ya, untuk teks laporannya itu nanti belakangan. Jadi kalau kalian sudah kelompoknya sudah positif, sudah pasti apa yang mau dilaporkan, percobaannya apa, misalnya mau olah lempeng atau mau olah ragi tapai atau membuat keterampilan apakah, terserah ya. Yang penting sifatnya itu adalah percobaan. Yang namanya percobaan itu ada reaksi-reaksi kimia. Misalnya kalau pisang diadon dengan glepung itu lain-lain jadinya. Kalau nya dibungkus pakai daun pisang menjadi paes ya. Nah, kalau nya langsung digoreng ke minyak goreng itu jadi gaguduh atau cakodok. Nah, itu juga bisa dilaporkan, tapi harus ditulis prosesnya seperti apa, bahan-bahannya apa, hasilnya jadi apa. Itu maksudnya intinya seperti itu aja. Jadi jangan mencari yang susah-susah, yang gampang-gampang saja. Nah, siapa yang baru gabung tuh kedebengaran? Yang baru gabung? Hah? Siapa nih kedebengaran di? Senul Yakin. Oh, Senul Yakin. Kelas 9B. Oh, kelas 9B. Ngarannya itu nah kepanjangan. Adakah nang ditakunakan nah ngasih nyaman kita bubaran bapak anak belum mandi lagi mbah ke pengantin ke masjid. Paham ja kasih beretaan. Mbah belum mandi. Tapi buhan gadis-gadisnya ini harum-harum keciuman sampai ke sini. Astaga. Astaga, jir. Nah, jadi jelas aja lah struktur yang ditulis jelas. Kemudian nanti setelah ditetapkan judulnya, konsep dulu, strukturnya apa saja, langkah-langkahnya apa saja. Kemudian siapkan alat-alatnya, pasang kameranya, dirakit sambil direkam. Sampai selesai videonya, paling-paling cuma sekitar ya 15 menit, jangan terlalu lama ya. Di kalaunya ada video yang tidak penting di pause atau di stop. Silahkan kalian, saya persilahkan untuk diedit ke videonya, terserah. Kalau kalian mau berkreasi, videonya mau diedit, terserah. Atau saya sukanya ya yang tanpa edit, yang apa adanya begitu kan. Kalau diedit tuh nah, nanti kan ada bohongnya juga kan, sebagian. Nah, jadi kalau bisa ya apa adanya. Tapi boleh di stop, boleh di pause, di mute ya, untuk menghemat durasinya. Nah, kenapa jadi keluaran? Kenapa jadi tertinggal sih ini masuk. Orang? Oh, masuk. Oke. Okay. Pada paham, Bay. Apa namanya video apa? Aha, mulai video kada tahu kah? Jadi kan laporan percobaan itu harus dicoba dulu. Hah? Tapi lah, Pak. Kainan di setelah hari ini. Kan laporan percobaan harus dicoba dulu. Okay. Nah, jadi proses mencobanya itu di video direkam, maksudnya lawan HP ikam. Nah, direkam, disimpan filenya. Nanti filenya itu boleh diedit, boleh apa adanya, langsung dikirim ke YouTube channel ikam di kelompok ikam tuh nah. Karena tiap kelompok itu pasti ada kan basic channel ikam ini, pasti basic channel YouTube berataan. Sebab kalau login di Google Meet ini. Nah, ada kalau bisa channel YouTube, siapakah di antara satu kelompok misalnya Mbak Empat?
Nah, yang 4 orang tuh pasti ada punya channel YouTube yang aktif. Nah, cara menguploadnya itu ada Bapak ajari. Jadi terserah aja satu aja ya, satu kelompok. Satu kelompok satu channel YouTube itu diisi dengan proses percobaannya. Nah, nanti tulisan tulisan laporan percobaannya itu boleh aja Ikam tulis di deskripsi videonya aja. Beres dah, selesai tugas Ikam. Atau kalau kada hendak menulis di deskripsi video, ya ditulis di kertas, dipoto, kirim di absen. Ya, karena kita tidak bisa tetap muka ya. Kalau biasanya tugasnya ini kalian itu melakukan percobaannya di kelas masing-masing di depan kelas. Tapi ini tidak mungkin kita untuk di kelas. Jadi videonya aja yang dikirim. Oke. Ini berapa orang nih? Empat aja kah? Berlima. Berlima. Nah, yang berlima ini paham lah sudah. Nah, jadi videonya, video yang rekaman Ikam merakit percobaan, misalnya cara mengolah tapai itu kan. Nah, di video prosesnya mulai dari menyiapkan alat-alat, ya, mulai dari menyebutkan tujuan, judul, alat-alatnya. Itu sudah Bapak contohkan tuh, yang kayak video Bapak ulah tuh, nah, yang free energy dari air garam tuh. Free energy dari air garam. Okay. Nah, yang kayak itu aja, kadusah ribet-ribet contohnya. Itu contoh dari saya, jangan video Bapak yang diambil. Ikam boleh seorang video sendiri, boleh topik yang lain. Percobaan apa? Tapi dapat dikumpul, Pak. Minggu depan aja. Jadi minggu depan kita kada ada materi apa-apa. Ya, dikumpul. Minggu depan. Videonya. Iya, videonya itu diandak di YouTube channel Ikam. Nanti Bapak menonton, Ikam bari link-nya di grup sini. Kita sama-sama nonton, saling menonton. Salah paham lah. Oke. Nanti Bapak masuk ke link YouTube Ikam, menonton, menilai langsung di komentar. Komentarnya aktifkan, jangan komentarnya dimatii ketika menilai, Bapak. Ya, paham baiklah. Nah, terserah aja, Pak. Hah? Apanya? Percobaannya terserah aja lah. Iya, terserah aja Ikam yang ketujuh apa? Misalnya ulah tapai tadi. Yang percobaan itu maksudnya ada reaksi-reaksi kimia. Ya, ada reaksi-reaksi kimia. Jangan besesapu diulah percobaan lain, besesapu lantai, perlaporan percobaan, menyapu lantai. Itu kan lain itu. Ya, kalau memasak bisa ya, misalnya memasak apa gitu nah. Mengulah apam, wadai apam. Nah, itu kayak apa caranya supaya meruap. Itu ada proses percobaan Ikam juga. Itu ada reaksi kimia, bisa dicoba. Habisnya dimakani apamnya. Ya, bibinian ketujuh masak-masak yang soal masak-masak. Kalau lelakian ketujuh teknologi yang teknologi. Misalnya alat penghemat BBM speedo motor, terserah aja nah diulah ya. Menggunakan air, bahan bakar air atau kompor gas dari air dan bensin. Lelakian biasanya ketujuh yang kayak itu ya. Itu ada kan di YouTube. Nah, kalian bikin harus coba sendiri di video sendiri, jangan video orang yang dikirim. Nanti malah kena klaim hak kita ya. Oke, pahamlah. Nah, jadi berkelompok menggawinya bersamaan yang 4 orang itu atau 2 orang atau 3 orang. Nanti yang salah satu dari 4 orang itu ada yang punya channel YouTube, itu semuanya punya channel YouTube, pilih salah satu dipunya teman Ikam yang sekelompok. Nah, itu isi iklan video hasil percobaan Ikam. Nanti kirim linknya. Bapak masuk, yang lain juga menonton dan memberi nilai. Bapak juga memberi nilai di komentar. Jadi kolom komentarnya diaktifkan, jangan di nonaktifkan. Oke, paham semua? Paham. Ada pertanyaan? Sebelum ada. Apa, Jer? Husnul yakin apa Husnul yakin? Ada pertanyaan kah? Paham. Oke, kalau paham kita sampai di sini dulu. Oke ya. Yakin? Iya. Paham semuaan. Nah, jadi tolong sampaikan ini kepada semua teman
Jadi videonya dibuat, direkam maksud didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, videonya masukkan ke YouTube. Tulisan laporannya, naskahnya yang kayak Bapak contohkan di slideshow video itu nah. Nah, itu diandak di deskripsi. Kalau kalian bisa menulis di deskripsi video, dipoto aja udah tulisannya yang di buku, konsepnya, konsep laporannya. Karena kirim di absen. Oke, paham ya semuaan? Tolong sampaikan lawan kawan-kawan semuanya. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas semangatnya yang bisa masuk ke kelas ini. Buktinya bahwa kalian menguasai teknologi ya. Banyak kawan-kawan kalian itu yang sudah punya channel YouTube, subscribernya malah ratusan sudah lebih banyak daripada Bapak. Nah, jadi semangat. Semangat untuk belajar dari rumah. Ini dibuktikan dengan kemampuan kalian yang mampu menggunakan teknologi. Ini ada 4 orang, ada berapa orang ini yang mampu menggunakan. Dan ini tolong ditularkan kepada kawan-kawan yang lain ya. Bisa aja kalian buka kelas, kawan yang lain saling diskusi di sini. Atau kalian tidak boleh bertemu langsung dari rumah ke rumah, mau rekam video di sini silahkan juga kan, di Google Meeting nih bisa aja. Oke, terima kasih semuanya ya. Tidak ada lagi yang saya sampaikan. Nih, siapa yang baru gabung? Jahra Tunisa nyerap gabung. Oke, Jahra Tunisa selamat bergabung ya. Nanti kisahkan aja Bapak setelah ini. Bapak setelah ini keluar ya. Nah, nanti ikam bincang-bincang aja di ruangannya si apa nih si Naimah kan ampunnya nih. Nah, jadi bincang-bincang aja di sini kayak pacar membahasnya. Apa yang Bapak sampaikan lagi di sini. Oke, ini Bapak rekam, nanti Bapak bagikan lagi link videonya ya. Ini Bapak rekam pembicaraan saya ini lawan Bubu Hanikam di Google Meet ini ya, saya Pak. Rekam, nanti saya bagikan lagi supaya kawan-kawan bisa menuntun di YouTube ya, di channel YouTube saya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.